السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وفقنا لصيام رمضان وقيامه إيمانا واحتسابا وتلاوة كتابه الكريم على الوجه الذي يرضيه عنا. والاعتكاف العشر الأواخر من رمضان إيمانا واحتسابا تحريا لليلة القدر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومنهاج حياتنا وشفيعا لنا يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. أم يقولون نحن جميع منتصر. سيهزم الجمع ويولون الدبر. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. إن المجرمين في ضلال وسعر. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وما أمرنا إلا واحد
كلمح البصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الحمد لله. Pak, kita membacakan beberapa keraatan ayat sebelah balik akhir daripada suratul Qamar. Suratul Qamar merupakan surah Makkiyah yang telah kita belajarnya sebanyak 40 ayat Maidah. Hari ini kita nak belajar di bahagian yang agak akhir, iaitu ayat yang ke-41. Dah itu. Iaitu walaqad jaa'a aala fir'auna an-nuzur. Dan demi sesungguhnya telah datang kepada keluarga Fir'aun, atau kiata keluarga Fir'aun yang orang menentang Musa, dia panggil ala Fir'aun belakalah. An-nuzuru oleh amare-amare kazzabu bi ayatina, mereka itu mendustakan ayat kami. Kulliha, semuanya. Subhanallah, subhanallah. Lalu Allah Ta'ala cerita fa akhadnahum akhz azizim muqtadir, maka kami itu mengambil mereka itu sebagai ambil yang maha gagah perkasa lagi pula maha kuat. Maknanya Allah Ta'ala setok Fir'aun tu, setok biasa kejut benar-benar lah. Mana tadi dia tengah duk bala tentera, tengah duk habis gerai, duk nak pergi makan Nabi Musa dengan fuak kaum dia tu. Kata hari tu Fir'aun dia niat katanya dia nak ucuk dalam Musa tu. Ada lah di sifat dia tu. Marilah kita bawa segala. Menurut sejarah katanya Fir'aun tak ada tinggal seorang pun kabinet menteri dia, mereka ajak pergi belakang supaya nak uji saksi katanya kekuatan dia ni sangat tinggi, boleh mematikan Musa dan kaum Musa ni daripada gerak hidup ni. Siapa sungguh-sungguh pun kalau Allah Ta'ala tak ada guna kuasa dia tu, pakai tak ada dah laporan Nabi Musa tu. Walaupun ramah gitu bunyikan siapa 400,000 orang yang turut Musa masa tu, ada setengah riwayat, ada setengah riwayat atau 40,000 ada belakang. Maka bila siapa di laut, ya, kita tengok penegasan Nabi Musa alaihi salam apabila umat dia kata pak kita ni pakai tak ada lah, pakai jela dah kita ni, Firaun tengah nak mari kan, buat yo yo kita mari, buat kita ni pakai mati dah belaka ya. Musa kata kalla, Musa jekah buat ya tidak, ya kata yakin dengan pertolongan Allah, yakin dan nak pergi kat lain tak ada arah dah laut dah kan. Ha, lari daripada Musa, daripada Fir'aun nak wasa nak pergi buat tang tim di luar luar kawasan Mesir lah. Tapi Allah Ta'ala nak tunjuk kekuasaan dia tu sebelum daripada pen hak Nabi Musa lagi. Nabi Musa pen dia nya nak pergi buat, nak pergi duduk pesaing
bebahlah sahabatnya puak-puak Bani Israel ni puak apa dia kena tekannya yang sangat kuat daripada kerajaan Firaun. Jadi Musa mari nak bebahkan orang mazlumin ya bang. Orang kena zalim. Pakak turut Musa belaka puak kena zalim ni. Puak. Puak tak boleh naik tamneng puak ni. Puak ni kan makan puak tu ya, ya kot dan habis. Tuk rubat ya kot dan. Tak boleh naik puak-puak Bani Israel ni. Dalam kerajaan Firaun. Lalu tu Musa bebah. Mari Musa lah kita bela puak Bani Israel. Wabila situ Nabi Musa kata, kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Bersama aku Tuhan aku, dia tetap memberi jalan keluar. Ha, tu siapa situ dah tak ada jalan keluar juga. Sining dia panggil wikrik jadi okak. Banyak mana iza daqat tas'a dalam segi kaedah bahasa bahasa ahli fiqh. Apabila sempit jadi luah. Iza daqa ittasa'a, apabila sapar pada tempat tak boleh nak pergi Islam ni Allah Taala buka luah. Lalu itulah apabila Nabi Musa meyakinkan puan Nabi Ibrahim, puan-puan Nabi ni masya-Allah sungguh. Nah, puan dia tegak sapar tempat-tempat kriak-kriak saja. Tapi dia yakin dengan Allah. Yakin dengan Allah ni satu bekala utama kepada puak Nabi. Kena ingat mulai situ. Yakin dengan Allah. Allah dah sekarang kita. Bakal Allah nak mati tak ada gapo. Tapi Musa sebagai orang yang berjuang, dia mesti kena menang. Abaknya an-nuzur sudah ada dah. Walaqad jaa'a ala fir'auna an-nuzuru. Kan nuzur ni mana kata tanda-tanda kacor puak Fir'aun tu Allah Ta'ala ada ui dah. Lalu tu lah Musa yakin kata dia akan menang. Lepas tu dia jawab pada kaum dia yang duduk merayu ha, pak kita lah mana ni Musa ni paham-paham mati belakang buat kita ni pakai cerak dah mati dah. Lalu tu lah dia kata kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Tidak, ya kata, bersama aku Tuhan aku yang dia tetap akan memberi hidayah kepada aku ke jalan mana-mana. Itulah akhirnya Allah Ta'ala buka suruh Nabi Musa belah laut. Belah laut. Itu di antara makjizat-makjizat belaka. Suruh fadrib bi'asakal bahr. Kamu kata pukul dengan tungkat kamu tu akan laut. Belah laut. Pada 12 lah cabai ada macam-macam lah tiap-tiap tu pakak pergi tiap-tiap buat Bani Israel pakak pergi lubai masing-masing naik balik sana jalan. La ilaha illallah. Celah tu lah Fir'aun dia tak ada nak kira, dia pun nampak kata dia nak murih berdoa, orang dia nak murih ni tak abang gapa dah gerai berdoa kan. Turun pergi katik dari laut juga. Laut Allah Ta'ala buka untuk fuak Bani Israel. Fuak kena zalim. Fuak Musa. Jadi Fir'aun turun katik juga. Ha. Bada munul lepas. Fir'aun tak lepas lagi dari laut ni. Pakai katuk situ lalu dah. Itu dia panggil. Fa'akhaznahum akhza azizim muhtadif. Allahu Akbar. Maka kami itu timpa bala sebagai bala daripada yang maha gagah perkasa lagi pula maha kuat. Ya guna muqtadir. Sebab maqam mu'jizat ni yang kena tunjuk kekuatan. Ayat dalam ni banyak muqtadir, muqtadir. Suratul Qamar ni surah mu'jizat. Al-Qamar salah satu daripada mu'jizat. Ayatullah dia ada banyak perkara. Satu ayatullah yang Quran, ayatullah yang keluar mukjizat, ayatullah yang tiga iaitu segala makhluk ni ayat Allah. Wa ayatul lahumul ardul maytatu ahyainaha wa ayatuhumul lay wa ayatul lahumul laylu nas wa gawanaslakhu minhun nahar.
ayat Allah Ta'ala tu ada tiga betul habis dia tak ada. Satunya ayat Quran, yang keduanya mukjizat, yang ketiganya segala makhluk ni merupakan ayatullah belaka. Sebab tu saya duk kelola kerana duk kata ayatullah Khomeini duk tipu ke apa. Sebenarnya ayatullah ayat ayatullah tu. Duk kelola buat syiah. Bukan hati Khomeini ayatullah. Batu-batu tu ayatullah belaka, matahari ayatullah ke apa. Nah, mempakai istilah ni, ni istilah tak kena tau. Nabi tak biasa pakai istilah ni, bukan? Sepatut pakai ayatullah Muhammad dulu atau ayatullah Abu Bakar kah? Jadi dia sujud dia ayatullah ni. Nah, sujud bagi dia. Semua tu ngaruk belaka, ngaruk. Nah, ngaruk belaka. Tidak ada pada masa yang kemuncak Islam, iaitu zaman Nabi dan sahabat, tak ada guna istilah tu, bukan? Jadi kita duk guna tu supaya kata duk nipu, duk gelak mata masyarakat. Duk gelak mata masyarakat puak dan punya pandai. Tujuan dia nak gelak mata masyarakat tu. Orang tu ada yang masuk kak akan boleh dia lah. Pakai gitu tipu dengan macam-macam gitu lah. Saya kata kalau lah tu saya ayatullah juga boleh belakalah ayatullah. Ada gapo tak kena di Khomeini dak ayatullah. Hujjatullah gapo. La ilaha illallah. Nah, ning ayat ayat Allah Taala. Sebab tu dia kata kazzabu bi ayatina. Ayatina tu iaitu mukjizat. Dusta. Musa wa'i ular dia hingga siapa ular lain mapuh belicing tu dia tak percaya lagi. Sepatutnya pada dah menghai Fir'aun wa'i segala tertukar sehe. Nah, yang mulia-mulia yang bijak-bijak zaman tu lawan dengan Musa, Musa wa'i ular dia makan habis kutik tibuk. Nah, ular hak tertukar sehe tu tinggal tak ada seka habuk. Fir'aun sendiri lari tak ikut tanah. Nah, usai lagi ayat katanya inilah Allah Ta'ala buat jadi kerah hati nak jadi nampak kata belawai. Kalau Fir'aun masuk Islam tak ada nak belawai, pihak lagi nak belawai akak masuk Islam belakang ya, tak ada lah. Jadi iblis hilal tak ada iblis itu jadi tak kena menyalahi dengan sunnatullah. Sunnatullah bukan belah tu. Sunnatullah ni kena duduk belawai seumur siapa kemat belawai. Zaman kita belawai cara kita, nampak tak? Belawai tak ada. Kata nak pergi hilal belawai tak ada. Ya kena belawai semua. Cuma kena tengok kita dalam merah ke dalam biru sudah tu. Kena dalam biru sudah. Nah, tu jangan jaga molek. Pasal belawai kena belawai sama-sama. Siapa pakai mak ya? Puak Nabi lagi nak tak leh kufur ni. Puak kita nak gicuk tak leh. Sama telah lah kita. Nah, jadi kufur kena ada setiap masa. Nah, batu maka kita kena mecik kita lah. Kita ni duduk di mana? Duduk di kufur ke duduk di Islam? Dalam Islam ada sepuak dua puak pula dah. Duduk di munafik ke duduk di orang Nabi? Itu ya. Nah, ya kena cek sungguh-sungguh. Nah, kalau kita tu nak lari daripada bahasa yang belawai-belawai ni, ya lari. Siapa mati, siapa kemat ni. Begitulah tengok ni zaman Nabi. Hari bulan sebenarnya sepatutnya cukup dah dengan Quran ni. Yang mukjizat nombor satu sekali, mukjizat kekal, hak-hak tidak punah Quran. Bulan ni untuk nak remah masa Nabi tu. Kita tak boleh tengok dah bulan. Masa kita masa belakang pada tu tak boleh tengok dah. Jadi harinya suratul qamar, siapa ya tak nama surah iqtarabatis saah, dekat dengan kiamat, surah dekat kiamat, surah dekat kiamat. Bulan ni boleh pecah sebab bulan makhluk, bulan dekat ya kita. Pecah bulan tak ada cahaya,
tak ada api lah tu, tak ada. Tak apa tari, tari ada api, pecah-pecah semua, pecah tari. Nah, bulan ni boleh. Allah Ta'ala kuasa buat makhluk yang belakang. Bulan ni adalah satu makhluk bintang yang berada dekat sekali dengan petari, dekat sekali dengan dunia. Okey, tak apa tari, tari jauh. Nah, tari jauh dah dunia. Dan kalau tari dekat dunia acuh, bulan tak ada kena acuh apa, sebab dia ambil sang daripada tari. Benarlah tu tak ada pelat gapa. Baru ni saya pergi Mekah pun ni, ada peluang naik tempat jet tu lah, jet besar. Masya Allah lega lah ni Mekah ni. Allah Ta'ala wi kuasa kepada kerajaan Saudi. Dia cedek segala kakak wicasak sakuk pak dengan bintang-bintang semua tu ada belakang situ. Kita naik kita tengok tu, Masya Allah sungguh. Dalam dunia ni dia masuk tit andap lah, andap tiga ke empat dalam dunia ni. Orang stand up, orang boleh wari segala alat-alat gapa dia, teknologi baru untuk nak mengenali akan segala bintang-bintang, tang cang perak gapa tu ada belakang. Oh, yang tunjuk Masya Allah semua. Dia panggil buruj kan, buruj jel, jel di tepi sejid Mekah tu lah, jel besar tu, besar jel lah. Apa dia jarung tu, jarung, jarung tu 17 mic saya jarung. Saya suka duk kelola dia tu, aku nak naik tengok bateri jen ni besar mana bateri ya. Buat dia makan tu suka lah. Jarung pandak tu 17 kalau tak silap, jarung panjang 23 kalau duk jarung panjang mic, tiga mic. Sekali-sekali gerak tu guk. Nah, apa dah ngarata dengan penama. Kita kita tengoklah perut jel lah, masuk kita tengoklah perut jel lah. Pas belum ada tu tu. Nah, ia tunjuklah ala cakrawala bubung ngejel ni. Jel-jel menunjuk atas perjalanan edaran masa. Allah. Kita berasa isah kedirilah kalau kita tengok sahabat tu lah. Orang ulama ni lah, orang tahu ha cakrawala ni, orang ni kena masuk Islam. Ada yang lain nak tolak Islam. Kalau Tuhan tu tak tutup pintu hidayah pada dia. Masya Allah dia tunjuk tari tengah duk. Tari hak sok-sok dia tunjuk. Ya itu. Ada api duk glug-glug-glug lah tari tu. Allah. Pas dunia sekianlah. Supaya dengan biji pirah duduk dalam tawih besar pula. Menurut statistik dia, satu sutet tari itu berapa? Semeliung lebih, semeliung kali lebih tari itu, semeliung kali bumi ni lebih. Baru tari baru, lepas tu ada bitar besar dah tari banyak lagi. Ya kira belah mana tu hanya wak kita lalu, wak hari wak apa lah dunia ni. Acik kita tak kerti apa ke? Apa orang yang kerti lah tu? Dia nak tunjuk kehebat tadi, hebat semua. Huwa ala kulli syai'in qadir semua. Bombing ni semeliung terbombing lebih sama sangat tari tu. Ambil tu kalau kita dengar katanya syurga hak perih sekali 10 kali besar dunia ni, jadi perih je lah. Sebabnya bagailah dunia ni, tari saja tu bermeliun kali ganda pada dunia ni dah. Pelan-pelan tahu ambil dunia ni, juta-juta utih dunia giboh dah tari tu, baru sama sangat tari. Allah Ta'ala kuasa sungguh. Kita tengok sini tak apa-apa, duduk lalu hari-hari tak ada perhati pada. Jadi kalau kita masuk dalam Allah dia sungguh, Allah. Quran ni ayat sakup pangat tari bukan sikit. Surah tu syamsi pun ada, surah tari kan. Tapi kita tak ajar nak kaji apa. Orang Islam kita tak ajar kaji apa. Orang kafir dah kaji. Tu.
Oleh itu maka aka alhamdulillah lah, walak dah lah kita beragama-agama Islam ni sebagai Tuhan kepada segala perkara. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu nah lilladzi khalaqahunna. Dan jangan kamu sujud bagi matahari, jangan kamu sujud bagi bulan, wala besarnya mana apa pun jangan sujud ke dia. Sebab dia sebagai makhluk Tuhan ya. Nah. Subhanallah. Tak boleh jadi kita tengok. Nah, apabila kita apa dengar gapo-gapo apa semolek. Tengok umuh molek. Ya tak puji umuh, puji tak tukar umuh tu. Tapi bawa tengok bintang molek, taknya puji Tuhan. Nah, jadi pelak sungguh. Tengok umuh apa ya wak umuh ni, wasana suruh wak umuh ni kata. Jadi mecang tulah. Nah, kalau kita tengok gapo molek-molek, gambar molek-molek, ai siapa lukis. Nah, kalau dengar orang bijak-bijak, ih, pasal nak jumpa dengan dia ya orang bijak. Tapi dengan Allah ni nyekatuk di iblis aja tak apa. Tengoklah bitahnya anak, tengoklah bulas yang mana, tengoklah kelebihan gapo yang mana, tak ada wasa nak tanya siapa jadi tari. Sebab apa? Hatusa tu iblis yang katuk. Ya dan naik mana hatusa. Tengok umuh, tengok gapa. Nah, tengok kereta, kereta pia ni tak cari tuas lalu. Nah, tengok kereta cari tuas lalu. Jadi tiap-tiap kara tiap jadi terikat pada tuas. Secara automatik dah. Kalau tuas tak ada apa kita cari kereta pia we. Nah. Tu. Comel kereta dan sebagainya. Gapa saja klik pada tuas. Tapi bak dunia ni tak klik pada Tuhan. Dia jadi tabi'i, dia jadi apa dia? Nama tamacak. Tamacak suka sekat tamacak tu. Tamacak tu iblis dah. Iblis dah. Ya tak situ. Sekat tak apa tamacak sekat tu. Iblis dah tu. Nauzubillah. Di antara kerap buankan iblis ya panggil. Tamacak. Nah, habis. Jadi sendiri ada belakang. Wah, jadi sendiri. Apa kita tanya lah no jadi sendiri ya tak saya tanya lah sekata abang ayat habis lah iblis wibuti lah sekat ni jadi musah kaca tanya tanya ini buku aku pula jadi subhanallah iblis ni kita doa hari-hari dia berlawan dengan dia posa-posa dia kaca lawan dengan dia. Astaghfirullah wa atubillah na'udzubillah min iblis. Alhamdulillah. Duk pergi banyak kali tak ada boleh naik situ. Itu boleh pergi orang semaya asak. Semaya buah raguja tu. Buah raguja ya ada tempat semaya situ. Ya cedai puak-puak ya ada semaya situ. Semaya situ, semaya asak tu. Tengok Kaabah dulu sebuah. Alhamdulillah syukur pada Allah Ta'ala. Tapi yang kata yang nak buka juga. Lah ni tak buka pada orang umum lagi. Ya untuk tetamu-tetamu raja apa gitu ya, ya buka situ. Adapun untuk umumnya tak buka lagi. Tapi akan buka. Nanti sudah mulai nak buka, nak suruh tunjuk, nak tengok, tengok, nak ajar lah. Nah, atau ha tengok anak bulan pun ya, ya yang belakang mersak ya tu standar dunia dia dah. Apa dia apa dia alak nak tengok anak bulan. Maka tahu apa Mekah tak istihau jadi pusat pada dunia selalu. Ya sebenarnya Mekah ni ya pusat dah Mekah. Mekah ni ya pusat pada dunia. Kita tengok dalam ya wak dunia itu Mekah pusat. Pusat Baitullah tu di pusat tu. Setahun-setahun matahari kena hidup betul dengan Baitullah dua kali. Nah, setahun-setahun matahari hidup betul dengan Baitullah dua kali setahun. 16 bulan persepah ke gapa apa saya 23 bulan Julai apa ni bulan Krakadak bulan Krakadak dengan bulan bulan Mesa apa ada tempat siapa pergi perhati hari itu kalau kita tak ke mana atau saya pun tak apa-apa yang mana juga hari itu tu bayar kalau kita tak kayu hadap ke Mekah belakang bayar benda-benda lah ni kita tak perhati. Ya kedua ya hari tu saya pun tak apa-apa yang mana kak. Ikut munduk ni mana
payah dak ke Mekah belakang hari itu tu. Dan masa 2 hari setahun. Semua tu hikmat. Hikmat Allah Taala. Baik turun ummatan wasata tu turun mengenai dengan paling kiblat daripada Baitul Maqdis kepada Baitullahil Haram. Amari masalah wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Umat pertengahan. Umat gapo keadilan. Nah, la ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Jadi suatu qamah ni berlaku di Mekah juga ni. Cahulan. Nah, la ilaha illallah. Maka bersyukurlah kita pada Allah Taala di mana Allah Taala wui kita tak ada gelak perut dari segi nak terima Islam. Terutama kita tu boleh terima Islam daripada Quran sendiri. Hak ni sabna. Lalu kita tengok selagi mana seseorang tu tak boleh rasa kelazatan Islam dari Quran sendiri walaupun tak erti sangat. Mana kata peluang dia nak faham kemanisan Islam tu tak ada lagi. Tak ada. Nah, tak usahlah. Sebab benda ni benda sungguh. Islam ni hak Nabi, Quran ni. Nisa Islam, halawatul Islam sungguh Quran. Nabi baca Quran. Ayat ayat kakak Quran. Agapa Abu Bakar, masa Abu Bakar pun Quran juga. Bawa masa belakang ni ya, ngesenyah di syaitan dengan siapa, cabut Quran daripada umat, cabut dengan macam-macam. Suk sekali ngapa apa ingat, api tak ingat, tak kerti mana. Semua tu kerongkan, kerongkan iblis belakang, kerongkan iblis. Nah, na'udzubillah min dalik. Nampak zaman, zaman cerah, zaman Quran bergerak, zaman cerah, zaman kemuncak Islam, cemerlang Islam ni. Yuk ha, orang panggil sujak ha Islam ni, iaitu yuk Quran duk bergerak. Bawa Quran seram turun. Kau seram umat Islam, kau seram. Jadi umat, umat separa dengan umat loko gitu ya. Tak ada di benda lah, tak ada lah, tak ada lah. Jadi ada body ya, roh tak ada lah. Api Tuhan jaga juga lagi, bukan tak jaga, jaga. Baru sedak dengan puluh, baru sedak dengan gawa, baru sedak dengan kulit-kulit gini. Tengok siapa kita tu pahal Islam bukan dari Quran. Bukan makna kata ulama tulis tu bukan dari Quran tak. Tapi ia jadi belapik dah lah. Ia belapik. Ada yang dirapat tak. Padahal kita tu ngaji Arab. Kalau ngaji Quran apa baik. Ni ngaji kita Arab. Kita Arab. Kita manusia karya. Ya tak ngaji Quran. Sama-sama Arab. Yang kita tinggal Arab Quran, gimi Arab hak manusia karya. Atu orang panggil bagai-bagai yang pelak belakang. Ngaji kita Arab yang kira besar-besar. Bakal ganang Quran, Quran ni atu muka ya. Nya tak berasa mikir kata apa mu duk ngaji kita Arab juga payah bukan main kena duk Arab. Apa mu tak ngaji Quran lalu? Hanya jadi segan nak pergi ke Quran selalu. Ini bukan kata fuak ngaji tamada, fuak itadak, fuak tok guru tu lah ni. Fuak tok guru, fuak cuk saya lah ni. Ngaji kitabnya kira lagi. Sesuatu pelajaran tu gini nak jawab soalan tu. Oh, baca cilali. Mana fikir eh, apa boleh tak ngaji Quran. Saya habis doktor bahagia syariah, tak ngaji Quran. Ngaji, ngaji sebagai kak gitu ya. Ngaji sungguh pagi kita duk ngaji tak ada. Jadi kita nak huing kelik ni, kita duk buat ni huing kelik. Sebab apa? Sebab menyalahi dengan wakil hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Eh kapung patu ya. Orang ko hak yang hak yang sedak lagi. Aku bakak ni ngaji kitab Melayu. Pasal syarah sosial pula. Ngaji lah kita, kita bakurah kita apa. Melayu pasal syarah sosial pula.
macam Melayu, serupa dengan Matan dah, serupa dengan Quran dah Melayu tu. Ha, ini nak ayat atas, jadi tu, jadi. Apa nak ayat nak, sampai ke hari ni pun, tak boleh luat tek-tek pun lah kita. Apa tak kaji Quran lalu. Allah iblis sungguh, iblis, laknatullah ala iblis sungguh-sungguh. Allah mal'an iblis, Allah mal'an iblis. Wasyaitin, na'udzubillah minasyaitan rajim. Tak asyik, kalau Quran pun, seterusnya berlagu lagi, aku dah lupa dengan. Ha, yang pergi kat tu. Yang pergi amat pergi kat tu. Yang pergi amat, amat. Ada aku lupa. Jadi gedik-gedik gitu ya. Ha, sudah, ada apa dah. Tak asyik mengaji, tak asyik tahu. Saya Allah, saya rasa kata tak ada kata fikiran kita ni sutong tak lah. Fikiran hak tamadah sekali lah kita ni. Tamadah apa boleh tak ajar Quran. Cukup besar sekali. Apa kita tak payah Quran. Menyebabkan semaya kita tak ada zuk, tak ada gapa semaya. Temi baca kita tak kerti dah. Padahal manusia kuasa nak kerti bahasa yang kedua. Tiap-tiap orang ni kuasa nak kerti dua bahasa, bahasa ibunda dengan bahasa satu lagi, itu bahasa Quran dah, bahasa agama panggil. Dan siapa-siapa kita pun jadi mangsa kepada soalan ni belaka. Cuk ni pakat tibuk tak pecah belaka. Cuk ni mana tak ada siapa pecah lagi. InsyaAllah rung kita, rung anak kita, rung cucu kita ni kena pecahkan tu. Nah, pecah kacau tu insyaAllah ta'ala. Tengok dalam ni wakil pakali walaqad yassarna al-Qur'ana li zikri pakali lah Ustaz Mi. Hai apa? Pak. Semua pak. Nah, walaqad yassarna al-Qur'ana li zikri fahal min mudakkir. Pak. Hak baca sat ni sub kali dah. Ayat 40 ni ayat akhir sekali. Kali yang keempat Allah Taala sebut dalam surah sakok pak dengan bulan ni Allah Taala sai masuk Quran. Kan hak ning lah mukjizat sungguh. Patu mudah. Yang jadi pelaknya mudah. Kitab Tuhan mudah. Siapa kata kitab Quran payah, orang tu tak erti Quran. Kalau kata kitab Quran payah, tak erti Quran. Sebab Allah Taala royak ni. Kan kita nak berlawan dengan Tuhan. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min mudakkir. Allah Taala royak. Demi sungguhnya kami telah mempermudahkan Quran untuk disebut, untuk dipelajari, untuk diambil ilmu. Tapi ada ke tak orang nak ambil ilmu? Fahal min mudakkir. Soalnya bukan payah-payah mudah. Soalnya tak ada orang nak ambil ilmu daripada Quran. Sallallahu alaihi wasallam. Soalan Allah ni lah menjadi satu cut besar kepada hamba dia semua. Fahal min mudakkir. Soalan ni cut besar. Kita ngaji suratul qamar, ambil soalan ni sebagai cut untuk semua tong-tong cut ni haidai. Jawab cut ni. Ini jadi masalah, problem besar. Fahal min mudakkir. 4 kali tu Allah Taala soal. Fahal min mudakkir. Tu tiap-tiap orang kena tanya belaka. Yusuf kena tanya, Aminah kena tanya, Maryah kena tanya. Kena tanya belaka. Fahal min mudakkir. Allah Taala tanya mai lama. Kita tak ada. Puasa pening, berbuka Quran pening, kaya. Sebabnya kita jangan lupa Quran ini adalah musuh kepada iblis dan syaitan. Syaitan ni tak jang sama sekali kita faham Quran. Belah mana nak mudah pun aku nak ilmu berasa payah. Wasa kamu tak pandai. Jadi tak pandai pula dah. Bukan sekadar tak mudah, payah dah. Tak pandai kamu. Ayuh pergi jauh situ. Tak pandai. Tak pandai ni bukan tak payah dah. Kalau payah hingga juga. Payah ni jaga sikit payah. Ni dah tak pandai. Tak pandai ni tinggal lalu dah. Tak ada ni, iaitu tinggal.
tinggal tak baca, tinggal tak mengapa, tinggal tak mengaji, tinggal tak mengapa. Nah ni hak ning ni tempat kita ada bunyi gitu, bukan tempat kita yang mari Mekah belaka ni, bukan mari lain. Pak kita yang ambil Mekah juga. Ya tempat Tok Guru Pak kita ngaji Mekah. Dia ambil tontang dan ton sangkat ya dia. Di seluruh dunia bukan main-main. Iblis kacau hatta di seluruh dunia. Tak ada. Bukan radak meng. Susah. Padahalnya bukan radak meng nak ngajar boleh. Bukan radak meng nak dengar kak, tak jalan. Dah lepain-lepain lah semaya tu gapo. Dah kali tak kira sungguh dah. Nak radak apa lagi? Wadduha wallayli iza saja la semaya tak imin tak kacau tu. Tak ada apa mung dah semaya ke dah semaya sudah dah jalan dah tu. Ni dia jadi peleng boleh kita dua segapo cerita dia jadi tu. Jadi dia ada konflik dari dalam, panggil konflik dari dalam. Belawai, belawai. Tak pada aku anu mau baca hari-hari. Tak pada nak erti, sampai tu dia tak erti tu. Ha, sudah habis dah. Jadi sungguh celaka sungguh iblis, naudzubillah min zalik. Celaka iblis. Nah, naudzubillah min zalik. Allahumma la'an iblis wa junudah. Allah kena tipu belaka kita dia. Allah, tu kubur yap dadagat dah. Dah nak ana. Nah. Hak mengaji cara hak mengaji tak mengaji matlah. Nak ana. Afallahu amma salah. Kita tahu apa marah pada. Lagi rata jangan elok jadi gitu. Sebab kita tahu dah. Atau kita kena tipu dia iblis. Nah, panu akan. Ha, baik klik fun mula, fun mula. Baik anak kita. Oh, tapi berat. Ni atas muka ni supang 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 90,000 muka. Masa apa berat? Masa berat. Tu. Tapi kita kena bila baca ayat macam suratul Qamar ni. Wajib wasai ngi walaqad yassarnal qur'ana lizikri fahal min mudakkir. Wasai ngi erti. Oh sungguhnya kita kena tipu lama. Tu yang kenalah tertipu ya, bukan orang duk tipu kita, tertipu oleh iblis, oleh syaitan. Kena belaka sikit-sikit seorang. Apa kita nak pergi murih pada orang tua kita tak leh. Ya kena jejak di syaitan belaka. Tu. Batu kata la ilaha illallah. Marilah. Kleklah kepada kita Allah. Nah, sininglah tempat hak kita sungguh. Mula sining. Sebab tu bah ia duk menentang dengan sunnah apa-apa. Baik tak ada Quran, baik tak ada Quran, tak ada sunnah. Ni mana katanya? Kayai pun hak Quran, kayai kuam Quran sunnah. Sunnah ni pelaksana ekrok sunnah. Ayam mungkin hello ke sunnah? Tak saya sunnah apa? Ya tak ambil ibu tak ada dulu dah. Tak ada tempat nak geduk sunnah geduk tak apa. Bila kru es dia ya, tak boleh geti, tak ada nak geti ni sunnah. Jadi sunnah tu cabai ya hak ibu kru es. Sunnah ni mana pelaksana Nabi akan isi kru es itu mana sunnah. Nabi jala isi Quran ya panggil sunnah. Bila Quran tak hawal abang kita, sunnah tu apa lagi lah. Apa kita kena dengan Nabi dengan kita jauh-jauh ni pada dah. Tu. Oh, nyepraluh gericis apa kejauh ni. Ya panggil. Jadi agama duk denuh lah. Ada sini tak ada. Susah jugalah kecaan ini. Ini apa nak jadi gedai ke habis cik pasal dia dah. Tapi saya tak ada selarang ngaji cacawi apa ngaji kita arak ngaji kita agak. Tapi jangan lupa kata kena mula di ibu ya, itu Quran atun. Tu kalau kita pergi kecek ke apa-apa pun nak belakang kita jangan duk kecek ke apa. tak pandai belakang ni, tak pandai nak terima ke ni. Tak ada ni. Kalau tak ada tak boleh kacak. Kacak dipunuh. Nah. Cuma kita kena usaha tiap-tiap orang peribadi usaha baca Quran hari-hari.
faham Quran, baca Quran, lah ni terjemah pada masa. Dah orang zaman lah ni habis tak ada mahuk ngaji belaka dah. Kalau orang mau 350 turun bawah ni golek orang baca surat boleh belaka. Tak ada gapo, baca Quran. Duk Quran hari-hari, terbuka Quran hari-hari. Inilah roh kita. Inilah asas hidup kita sebagai agama. Pulau kepada hidup kita, teras hidup kita. Allahu Akbar. Semua kena belaka, saya kena belaka, kena belaka. Jira kepada laksud habis ini. Jira kepada laksud. Tapi bagi kita mah hidup mikir belakang, mikir tak jalan, bukan. Sebab apa itu rasa musim taya, sebab apa rasa Islam tak lagi, tak boleh, rasa kaya. Sedangkan tiap-tiap cuk kita kacak Islam tu molek belakang. Bama hidup lah kita ni tawar, tak rasa kemah, nampak tak? Ha? Pada bagian molek-molek belakang, Quran molek, Nabi molek, bama hidup kita rasa cerah, buat main-main. Buat apa ni? Kau mana duk tak cukup vitamin apa? Ha? Vitamin Quran tak ikut. Terah tengok lagi dah. Terah tengok buah vitamin Quran asal lagi. Menjadi sungguh. Doa kepada Allah Ta'ala jadi ahli Al-Quran. Tiap-tiap orang itu berdoa jadi Allah menja'alni min ahli Al-Quran alladhinahum ahluka wa khasratuka. Ya Rahman Rahim. Tiap-tiap orang itu jadi ahli Quran. Ngaji sahuh. Quran semua tu asal Quran belaka tu. Tapi yang gede kelah itu baik jadi kitab manusia. Ya takut tapai dengan Quran ni murih Quran tu. Nah, tu kak darah. Ya pasal tadi Quran tu tak padal. Kena gisi. Banyak kata apa usul aku bukan Quran, Quran juga. Ha, sudah tak ada apa. Ya boleh tahu ke tak boleh tahu. Nah, tauhid aku ni bukan Quran. Padahal dalam kitab tauhid nak ambil Quran pas 10 ayat payah. Cuba cari kitab tauhid. Biar ngaji pandak lama-lama. Nak cari ayat Quran 10 ayat payah satu-satu kitab tauhid. Lepas tu bila kita tengok pada Quran, Quran lah sebab baik kitab tauhid sekat. Selai-lai kitab tauhid ialah Quran. Halo. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha akhdha azizim muqtadir. Tauhid belakang ni, tauhid belakang. Sehalu-halu kita tauhid. Wallahi kalau saya dengan mullah babar ngakulah ya dok Quran apa mati lah ya. Quran dia. Oh Quran apa mati. Ya kena jera belakang, kena mangsa kepada laksud yang dulu belakang. Dia mengaku lah. Kata kesilapan betul-betul. Kesilapan betul. Ha, tu. Tak apa dia pok kita. Cuba orang luar. Hijab hitam. Sinar mata dulu. Nak boleh baiki. Nah sinar mata. Sinar mata. Kita harap kita. Pok-pok ulama kita ni gitulah. Aslahanallah wa iyyahum. Kita baiki kita. Baiki dia. Baiki belakang. Penting kepada berjalan betul. Kalau dia ada jalan betul lain tak apa. Kalau kita rakyat ni kalau tak betul. Tak betul mana. Kita nak tahu dah dulu dah tak betul mana. Nah, kena gedak kita kata lah ni. Quran ni adalah sebagai sumber hidup, bukan sumber ilmu dah. Sumber hidup. Tak boleh hidup kita kalau tak ada isi Quran mau hidup misi. Patut Islam yang molek menanda duk baca Quran hari-hari, tak imin baca wadduha hari-hari, cuma tak ada tukar jadi golahan. Duk wadduha semacam. Atau dia dikan apa? Karena tak tahu tahu baca apa. Dia cari apa nak pandak lah. Gaduh nak pergi benda ni. Nah, jadi cari apa atau pada-pada gitu. Ha, kerja banyak lah. Jadi kalau reti sungguh hari ni baca. Iqtarabatissah. Esok baca tu. Ya lain. Baca reti. Jadi ibadat lah Islam tu gidah. Tapi maqasidus syariah tak siapa orang panggil apa kepada tujuan daripada syariah ni ya kara tak siapa itu masalah besar. Oleh itu maka saya
sepatutnya kita tu sungguh lagi pada ni. Saya kecek dengan banyak-banyak ulama, pakak duk dia-dia belaka. Ya pakak kadang-kadang kena jet di syaitan ke apa, kita kecek-kecek nyebab tak seringa itu. Ha sudah. Seringa tak apa. Ya, ya syaitan tak jam, takut jadi maju benarlah. Pak kita tak ada berubah apa ngaji sepas dia tak apa, tapi Quran jangan lupa. Jadi lah Quran. Tak ada kata nak mengaji Quran sekarang hak lain tak ada mengajar dah. Ah tu silap pula. Ah puak ya ya kadang-kadang hak masuk hak bersinar mata ya pergi kata. Ah puak ni puak nak ngaji Quran sekarang. Ah ya pusing ya ya nak wak jadi buku raka tu. Ah iblis dia pergi duk tekan jaga-jaga puak ni ngaji Quran sekarang. Saya tak biasa kata, ngajilah kitab tua, kitab muda, kitab gapo, tapi biarlah mula dengan Quran. Sama payah ya. Ngapa kita alpiah ngabiran? Ngapa sosai kau tu pula? Nah, agak sungguh. Ni tak sim ngapa Quran, apa lah sim ngapa Quran? Atulah saya rasa susah timnalah. Susah hati nombor satunya, susah hati kita dimangsa oleh syaitan. Yang kedua, susah hati kita nak gi upah pada orang lah ana benarlah ni. Ayah benar ke main-main dah. Nah, tapi alhamdulillah banyak dah hari ni. Dan ni kita nak kerusuh Quran. Nak cari laksudlah ana kerusuh sebuah Quran lalu dah. Dan ni kerusuh suratul qamar ya. Khusus buah Quran. Ambil masa oleh 2 bulan ke habis buah Quran. Di Pakistan dah ada buat banyak. Di Malaysia ni Malaysia ada tiru. Kita nak baru nak buat pak kita. Dalam masa 2 bulan atau berapa hari 40 hari ke habis buah Quran. Reti cara umum gitu. Apa seka tubuh. Wajib kena buat. Tapi bila nanti tengok. Abang duk penaik hot ni tak ekak. Tak boleh naik lagi. Nah yang nak regal tak boleh lagi. Baru duk acu-acu itu ya. Harita ni. Kita dah acu-acu ya ni. Nak regal tak boleh. Tak boleh regalnya pakai jet kau tu. Jet kau ni ada berhenti-berhenti lagi pakai hari ni. Nah tak boleh. Nah sahabat ya kata. Macam-macam. Wahabi tak Wahabi. Orang duk Mekah duk riak pula ni belaka. Kena lah ni belaka. Bukit Wahabi fikirlah ni. Wahabi pun ngaji sepuluh ramai-ramai tu. Ngaji biasa kita tua muda ada belaka gitu. Ada belaka Wahabi tak Wahabi pun. Ada belaka. Nah, sebab tu kata. Tak ni Allah Ta'ala buka rahmat. Pada fuk-fuk kita walillah alhamdulillah. Ada benda ni dah. Kita harap kata fuk kita sungguh. Suratul Qamar ni. Kecek fuk-fuk Nabi ni. La ilaha illallah. Akuffarukum khairun min ulaikum. Quran ni haluh yo agi. Yo gerak cara dengan orang hak menetai dia tu haluh ya cara. Padahlah orang menetai masuk neraka padahlah. Yo kecek sungguh. Akuffarukum khairun min ulaikum. Adakah kafir mundu? Hei orang musyrikin Mekah, lebih baik daripada mereka itu yang aku sebut tadi, fuak-fuak, kaum huk, kaum gapo. Mungkin lebih baik kan? Kalau mung tak lebih baik, itulah tempat suk nama tu. Mung sebab tu akan suklah tu. Cara dia tu hari nak uy akal boleh terima tu. Padahalnya tak tu aku nak teh nyat tu pada dah Tuhan apa dah. Ni dak ya royak. Royak alasan tu nak jadi haluh. Hujah Quran ni sebagai mukjizat yang bawa pada hujah-hujah yang jelas. Ha, mung nak jadi kafir lebih molek pada kafir Firaun kena.
Fir'aun kenalah tu. Kamu nak pergi malak pada tu kan? Itu makna akufarukum khairun min ulai. Ataupun bagi mung tu bara'atun minaz zubur. Kafe mung kafe pisik kan mung ni. Nah, kafe mesti ada satu pakat senyap mana-mana kata mung ni akan selamat daripada seksa Tuhan dan Tuhan dalam dunia. Bara'ah ni makna kata selamat lah. Blok pai daripada bala petaka dunia. Allahu akbar. Am yaquluna nahnu jami'un muntasir. Atau puak dia nak kata-kata kita ni benar. Ai kira benar semacam. Tak kira benar. Menang dengan benar ni dia bertakah tu. Dia dikata dia ni akan benar. Nah, dia wasa tak ia lebih kan. Ya tengok Fuad Abi Muhammad ini apa luh buat ya dah. Buat jenerah saja buat dia. Buat naik pun saja buat ya. Abu Jahal buat naik pun saja buat ni. Kita tengok apa budak-budak apa kita ni. Wah, rendah ada anak raya. Wasa nak kata. Ah, wasa nak kata. Oh ya wasa. Nah, am yaqulun nahnu jami'un muntasir. Semua ni andayanlah ni, andayan. Kena ke? Andayan ya. Allah Ta'ala jawab, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Selagi dikalahkan perhimpun ni. Mung tak usah hipun lah orang lah daun nyok ana. Aku nak ahlah statullah ya. Oh, ya tibuk lalu dah. Mana andai ya katuk lu dah. Nampak atau lubak, ya wari lubak pak katuk. Wari lubak nak gi katuk. Wari lubak nak gi kat ni katuk. Ada yang lain kabur. Mu nak menang, aku nak kabur. Nak kalah musta ya. Wa yuwalluna dubur. Patu puak dia akan lari paling belakang lari cerita ikut tanah lah maknanya yuwalluna dubur. La ilaha illallah. Balis sa'atu maw'iduhum. Ayo kita ngalu dah. Dia tak ada. Dan dunia ni bukan pacuk ya. Bahkan hari kiamat adalah perjanjian mereka itu. Was-sa'atu adha wa amar. Hari kiamat sak bukan sekadar ni dah lah. Aku tak jang dah mung lebih dari Islam. Nah, hari kiamat sak adha lebih dahsyat. Wa amar lebih pekat, lebih na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. La ilaha illallah. Itulah. Bayar ayat hari kiamat. Kiamat ada dua puak. Satu innal mujrimina fi dhalalin wa su'ub. Patu innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Bahari kiamat sat ada dua puak. Nah, sebagai huraya kepada as-sa'. Lepas pada ayat-ayat lepas pada tu huraya kepada as-sa'. Sa'ah ni satu masa yang semua kita akan pergi belakang. Sama ada duduk lama dalam dunia atau duduk setah, pakat pergi belakang dalam dunia. La ilaha illallah. Nabi kita Nabi terakhir kan. Nah, bu'istu ana was-sa'atu hakadha asyarus. Supaya dengan ayat tengok ya. Nah, jawab gitu. Aku dengan kiamat ni dekat ini. Apa tak ada lepas daku kiamat, tak ada dah rasul lepas daku. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi suratul al-qamar ni tujuannya besar sekalian ayat tu. Dengan siapa Nabi ambil gapa dia? Wak baca surah ni pada hari raya. Surah ni surah orang panggil muai kekat sekali. Kong petina nak orang naik kereta. Sebab tu dia mengerti sungguh kereta buat dia mana. Nabi ya bos sungguh, pan sungguh. Ayah pak baca surah ni. Pakak dengar belaka. Ha, pakak baca kereta belaka. Ya orang beri peramai ayah baca surah ni. La ilaha illallah. Gila yang suratul ghasyah.
La ilaha illallah. Itulah hari ini lebih rajin. Nah, insyaAllah ta'ala fa itu apa kau sungguh kliklah pada Quran. Tak ada sesak sama sekali, perakan tak sesak klik pada Quran. Sebab apa? Sebab hak nak sesak-sesak ni. Nah, kalau dia duk mengajau dia kata. Ada apa kalau yang ngaji Quran nak faham Quran? Lepas tu nak minta orang-orang yang ngajar Quran tu pakai tafsir ulama muktabarin tu banyak supaya saya buat dalam itulah dalam ala tafsir atau dia apa dia al-bayan. Kita pakai ulama sesungguh. Tak ada napa nak becek dengan ulama. Dan jangan duk tafsir sendiri sama sekali jangan. Al-bayan tu contoh. Al-bayan dah kan? Ha? Saya yakin tak kalau kita faham suratul qamar menurut apa yang saya buat hari ini, mana faham suratul qamar melalui para ulama yang muktabari. Ayat tak nak pergi sesak ke mana ya? Ada halan pergi sesak. Nah, kalau sesak kan tak kena semaya, semaya tu sesak habis semaya. Dia baca Quran hari ini. Coba baca tak boleh duduk kan kamu tak faham tu. Ya? Kalau faham sesak habis. Lepas tu Allah tak suruh faham, tak suruh kita faham kan dengar Quran dan semaya. Ai tak sem dengar apa tak suruh faham. Ke mana gitu dah. Tak imam baca Quran. Terutama bila Ramadan ni sebuah Quran lu dah. Sesak habis kan. Nah, jadi kalau sesak agak nyanyo. Nah, jadi sungguh iblis semua tu mari ilhad daripada jin apa dia daripada puak-puak syaitan belaka. Bagi hari-hari. Nah, patut suruh mengajinya kira anak cucu yang suruh ngaji Quran tak nak ngaji Quran tak nak. Baru suruh ngaji Quran baca sungguh tak sah tak ada. Jadi apa dia tipuan iblis dengan fitrah tu dia di mana? Fitrah manusia ada nak dah. Tapi tipuan iblis mai duk pulah. Hingga siapa pagi tak siapa. Jemeria tak tubik. Nak suruh ngaji Quran, nak suruh ngapa Quran. Biar orang suruh ngajar Quran, suruh faham. Tak boleh, tak ada. Gapa dia. Pelak kita tengok. Pelak iblis ni buat jadi benda pelak buat dalam otak kita. Tahu, sesak lah cikgu. Boleh ke? Apalah kita sangat sesak lah. Kita rasa ya. Kita heran dengan Tuhan atur cara hidup agama dia. Dengan kita duk gi royak kata tak padah tu. Belah-belah tak padah duk pakar. Tu kita duk rasa tak reti tu. Belah-belah tak padah duk nok. Nah, mana fitrah dia tu molek duk nok. Sancak tayang hak asal tu nok. Tapi kena tipu blok di iblis. Itulah batu pakak-pakak mikir tengok sungguh, tengok orang mikir sungguh. Batu kita ajaklah mano. Anak cucu kita tu faham Quran telah mana sebanyak yang boleh. Dan saya yakin kata kalau Allah Ta'ala with saya al-bayan ataupun ambil hal lain tak apa, nak kirim kau Arab pun tak apa, siap boleh duduk belakang dah faham, boleh faham dah Quran, boleh faham, mudah faham Quran. Bahkan kalau tak faham malak lagi kita tanya orang-orang ada ilmu sikit. Nah, dah ada ilmu. Okey, ada ilmu habis Quran lah, jangan ilmu kat lain. Nah, ilmu kat lain tak kena. Ya cepat tak juga. Dengan orang ngaji kat fiqh tak wahai Quran. Nah, saya tu saya tak wui. Saya habis kuliah syariah, tapi saya tak wahai fiqh. Tak wahai sekabut fiqh. Jadi wasa kriak ngaji fiqh. Ujo jadi wahai Quran. Nah, ngaji bukan saya bukan takhasus Quran. Takhasus saya bagi syariah. Nah, sepatutnya saya kena ngajar bab masalah-masalah tu. Tak bahaya masalah. Apa hatu manusia ada kira belaka. Apa kita duk kalau manusia kira apa tak ambil hatu hak duk oyak pada kita wicak. Pak Nabi oyak pada wicak. Patu gi pada masalah manusia. Tak ada masa nak gi dek nung. Duk kalau di pala jalan ni. Nah, insya-Allah taala deh. Doa kepada Allah Taala Tuhan buka rahmat jangan jadi kita sesak. Nah, kita takut dia kata kita sesak tu kita bimbang ke. Mujur dia kata apa kita beringat. Nah, kalau dia tak kata kita tak beringat. Dia kata tu malah kita beringat. Ni pokok jeloh. Kita beringatnya jeloh. Insya Allah Ta'ala.
Allah Ta'ala hidayah kepada semua kita supaya bersama dengan Al-Quran. Allahumma ja'alna min ahli Al-Quran alladhina hum ahluka wa khassatuka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.